Hukum pergerakan dalam solat ada berapa? Pertama, wajib. Yang ini pergerakan selain daripada pergerakan solat. Adakala pergerakan tu wajib. Misalnya apa? Untuk menyelamatkan solat daripada batal. Tiba-tiba najis kena kepada kopiah kita. Kita bergerak buang kopiah kita, wajib. Najis terkena pada baju luar ni, kita bergerak, kita buang baju luar ni. Supaya dapat diteruskan solat, wajib. Adakala pergerakan dalam solat itu, yakni bukan pergerakan yang rukun ataupun sunat yang asal, pergerakan sunat. Bila? Misalnya nak betulkan saf. Kerana luruskan saf tu sunnah. Ataupun orang sebelah kita renggang, kita tarik dah. Sunnah pergerakan tu. Adakala pergerakan dalam solat, pergerakan yang haram. Bila? Tak pasal-pasal tengok duk lenggang macam ni. Yang mana sudah melampaui daripada pergerakan, daripada orang tengok pun macam dah tak solat. Duk buat lenggang-lenggang, haram. Ada pergerakan yang solat yang dianggap makruh, pergerakan yang sedikit. Misalnya orang pembetir baju, pembetir kopiah, makruh. Sebahagiannya mengharuskan kalau sekiranya ada kaitan dengan sembahyang, tak apalah, dia rasa tak selesa, dia perbetul sikit supaya solat dia selesa. Kerana Nabi dalam riwayat ada Nabi buka pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa? Pergerakan ini. Maka di kalangan para ulama ada, dan khususnya dalam mazhab Malik, depa nak tengok hadis ni macam mana. Sebahagian mereka kata bahawasanya yang ni Nabi sembahyang sunat ni. Tapi susah. Kerana di dalam riwayat yang ada ni, dalam Sahih Muslim, wa huwa ya ummun nas fil masjid. Nabi jadi imam masa ni. Nah, ni bukan sembahyang sunat, ni sembahyang apa? Sembahyang fardu. Ada mereka kata yang ni kena dil darurah. Darurat, kerana tak ada siapa nak jaga umamah ni. Itu pun tak kuat. Rumah Nabi dekat tu je. Umamah ada mak dia apa, ataupun ada, kalau tak ada mak dia apa, ini dah lewat. Ibu dia, kerana isteri, ibu dia mati tahun 8 hijrah. Dan Nabi ada lagi isteri-isteri, takkan tak ada siapa nak tengok umamah. Nabi suruh tengok umamah. Itu andaian. Ada yang kata mansuh. Mansuh pun, mansuh dengan apa? Mansuh dengan hadis yang Nabi kata, inna salata la syuhur. Semayang itu beri tumpuan. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis masa awal Habasyah. Ni cerita umamah ni dah lewat. Maka dengan itu, para ulama hadis, fuqaha berbeza pendapat. Namun kita dapat simpulkan pergerakan yang sedikit di dalam solat, atau pergerakan yang tidak memperlihatkan seseorang keluar daripada solat, adalah pergerakan yang seperti itu tidak membatalkan solat. Walaupun pergerakan itu akan menyebabkan seseorang terpaksa untuk meninggalkan beberapa kelebihan di dalam solat, seperti letak dada, rukuk dengan meletak tangan di atas lutut, kerana terpaksa untuk memegang budak dan seumpamanya. Maka dengan itu, kalau orang itu terpaksa, hal-hal yang seperti itu adalah diizinkan. Wallahu ta'ala alam. Dan kita masa tak banyak, so kita saya dan hadis ini juga memberi maksud, boleh bawa budak ke masjid jika sekiranya tidak mengganggu jamaah yang lain. Kalau kita bawa anak kita tu buih kepok cermin mata orang, lepas pada tu tarik emas orang, tak boleh lah yang tu ganggu orang. Tapi kalau budak tak kacau, dia dengan kita saja, kita boleh bawa dia ke dalam masjid.